Hai semua, saya Wiki dari Alice Official. Okey, apa khabar semua? Okey, selamat petang. Maaf ya, hari ini saya buat live video lambat sebab tak ada line tadi. So, saya Wiki, nama penuh saya Wiki Neshwari dari Alice Official. Okey. So, untuk hari ini saya nak terangkan pasal bahagian salah satu bahagian di Alice Official, iaitu Alice Repair. Okay. Dekat Alice Official ini kita ada sediakan servis membaiki perabot, iaitu bahagian Alice Repair. Okay, dekat bahagian Alice Repair ni kita ada sediakan servis membaiki perabot sahaja, bukan barang-barang lain. Okay. Yang membaiki perabot ni macam kalau sofa, kita ada sediakan tukar warna kain ataupun tukar warna kain. The first one lah. Okay. Tukar warna kain ni macam kalau sofa tu dah lama beli, so kain pun dah jadi kotor. So kalau nak tukar, boleh je datang ke Alice Repair. Kita ada sediakan servis menukar kain, warna kain. Okey, contoh. Itu bukan tukar warna kain, dia tukar kain. Tapi boleh pilih warna lain-lain lah. So, jenis kain yang kita ada ni adalah kain bercorak, kain fabric, kain PVC dan sebagainya. So, untuk anda nak tahu, boleh datang ke ataupun bolehlah kita ada store di Kelantau Panjang Klang. Tapi kita ada sediakan online service. So, sesiapa yang berminat boleh datang ke, like, you guys can visit to Carousel ataupun mudah.my, just search Dina Rose. Dekat Dina Rose ni kita ada post gambar-gambar yang kita ada sediakan Alice Repair. Kita ada sediakan servis membaiki perabot. So dekat sana anda bolehlah klik dan chat terus dengan kami. Ataupun kalau nak WhatsApp nombor boleh juga, nanti saya akan share. Okay, back to topic. Ada juga kita ada sediakan apa lagi? Tukar sponge. Yes. Kalau ada kerusi macam kerusi bingkai kayu, nak tukar sponge dia sebab dia nampak nipis, nak tampak sponge, kita ada sediakan servis macam tu. Dan nanti kita akan tambah sponge dia. So kalau nak menambah kecantikan, contoh kalau you nak reka bentuk kerusi yang you ada ni, contoh kerusi tu dah patah kaki, you nak letakkan kaki tu, contoh kalau macam tu, bolehlah contact Alice Furniture dekat Alice Repair. Maaf. Sebab dekat Alice Repair ni kita juga ada sediakan servis macam tu. Contoh kita ada juga repair kerusi. Contoh kalau ada kerusi yang patah ke, rosak ke, boleh datang ke Alice Repair. Okay. Apa lagi? Tukar kain, tukar sponge dan juga warna. Tukar warna pun ada. Contoh dekat skrin ini saya tunjukkan satu almari kecil yang ada dua laci. Keadaan perabot ini sebelum repair adalah warna coklat. So apa yang kita buat ni adalah kita warnakan untuk menambah kecantikan dia. Contoh apa yang kita tambah warna ni lah, warna gold. Warna gold. So you guys can see lah warna gold yang dekat laci dia, lepas tu atas tu. Itulah kita punya tukar warna. So kalau ada kerusi yang patah ke, you nak memperbaiki perabot itu, boleh juga datang ke Alice Furniture. Okay, sekarang saya nak cakap pasal charge membaiki perabot tersebut. Okay, charge dia dalam RM100 sahaja, tidak lebih pun. Okay, and kita juga ada sediakan delivery ke rumah anda selepas membuat
Selepas membuat, repair. Okay, charge delivery ini akan dikira jarak dari rumah anda ke store kami. Okay. And sekarang kan PKP, so kita tidak menggalakkan customer dari luar negeri. Contoh customer, only for customer Selangor sahaja. Okay. Tapi kita ada kawasan tertentu. Contoh Rantau Panjang, Puncak Alam, Shah Alam. Itu saja. So, kalau anda dari Shah Alam, Puncak Alam, Rantau Panjang, anda bolehlah contact kami kalau ada apa-apa masalah dengan perabot anda. So sekarang saya nak share link WhatsApp, sebab kalau ada sesiapa yang berminat boleh WhatsApp kami. And also kita juga ada official website, iaitu aris.catalog.to. Dekat sana kita ada juga banyak yang kita ada, sebab Aris Official ni satu syarikat yang ada banyak servis dia dan juga ada jual banyak-banyak produk. So Alice Official ni ada juga Alice Lip Matte. Lip Matte means lipstick. Ada lip matte, ada cosmetic, ada perfume, ada pillow, ada juga gadget, ada furniture, ada repair, ada preload dan sebagainya. So if you, bukan saja Alice Lip Matte saja, ada juga banyak. So anda boleh dah datang ke website ini untuk tengok apa yang kita posting setiap hari. Dan jangan lupa follow Insta dan FB page of Alice Official. Okay. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Thank you. Jangan risau ya, nanti saya akan share live video ni dekat grup Puncak Alam. So thank you so much.